Hei, itu kamu. Siapa siapa siapa? Daniel, Daniel, fake. Daniel, self report sial. Kok self report? Gua enggak report. Lah, lu yang report tadi. Gua lagi ngerjain tas, tiba-tiba lu muncul ada si itu si Dona Mamat. Nih. Oh, bukan, gua yang report, gua report. Gua uji belum. Oke. Okay. Gua nih, gua mau ngomong. Tadi gua ngerjain misi di atas, tolong tahu sama Zainab. Gua sih cuman suspek aja, gua masih belum tahu, gua sih akan skip one. Karena pas gua ngerjain misi, gua gak ngeliat si tasnya jalan setelah dia selesai. Itu kan karena update baru, misinya bakal terupdate setelah pas misi. Iya benar. Oke. Oke, hai Vals, lagi lagi bersama gue Vala di channel Valbar 23. Makanya gue udah keluar masuk, aduh gue ketahuan lagi tiba-tiba dia remote. Panik. Harusnya gue tahan ya, Oke, gue cari dia sih, sosial buat gue. Jadi diamin aja dulu, lihat nih YouTuber. Iya, aduh panik gue tadi. Pokoknya, ya, ya. Jadi kalau yang panik ketahuan, apa yang rejected ketahuan ya? Kita lihat, dia ejected kayak kita jadi enggak. Gue ketahuan, maksudnya kita nurut aja atau kita fitnah dulu. Oke, let's go. Oke. Lagi jadi gaib dong, gaib. Iya. Let's go. Let's go. School. Emang kita memposisikan sebagai unit terbaik, kita harus yang namanya baik. Tapi kalau menjadi profesor, wow. Kan gue bilang gue jadi impostor, batu sih lu. Mentang-mentang kau cantik, terus kau sombong. Kau yang menarik, bikin saya gantong. Cepat benar. Mau mayat tinggi gua tadi. Di mana? Itu di mana tuh? Dia ketembak-tembakan bangku gitu. Oh, tadi gua mau ke situ. Tadi gua ke mana? Di mana? Kenapa? Tadi di weapon. Iya, di weapon sana. Tadi lo sama gua enggak sih poki lame? Lo sama gua enggak sih? Lu warna apa ya gua lupa. Kuning. Kayaknya iya. Tadi gua satu orang sih. Tadi iya, sama gua berarti. Ya udah benar berarti. Artinya Poki Lem itu dia enggak self report karena tadi dia bareng sama gua jalan dari admin atau kalau enggak salah. Gua sama Don Ama bisa menyatakan gua clear sama Don Ama. Dari tadi gua ngerjain misi terus. Bisa. Itu siapa yang ngomong? Gua bisa nge-clear Don Ama ya. Jainab. Itu Poki Lem yang ngomong. Gua jadi apa ya barusan ya? Valbar 23. Yoi. Jadi siapa nih? Jadi siapa? Poki Lem enggak sih selalu bareng dia? Ya mungkin Poki ada lihat orang lain. Gua cuma Daniel doang. Gua cuma satu doang berarti Daniel. Iya, sama gua. Enggak tahu gua. Jadi masih belum tahu. Jadi gimana nih? Tapi gua bisa nge-clear si Don Ama sama gua ya, gua ngerjain tax terus. Oke, okay, gua skip. Skip ya. Tapi cepat banget sih. Yeah. Tadi Bang Poki sama siapa ya? Daniel. Oh, Daniel. Lah, perasaan Daniel tadi sama aku toh. Dia masih di admin. Lagi ngegesek kartu. Iya, itu kan langsung ke atas. Mau tiba-tiba kan apa namanya? Ke sabotis kan. Gua langsung mau ke yang bagian kanan oksigen. Oke. Mas Daeng enggak nge-vote. Di skip vote dulu. Oh iya, lupa. Sorry. Oh, bisa sembunyiin gitu toh. Oke. Kita bakal menang. Hmm.
Gercep ya. Yuk, siapa? Wah, di mana wow. Itu? Itu mayatnya di mana? Di kafetaria. Kafetaria. Kafetaria itu yang mana sih? Ada lihat awal lihat dua orang sih lewat. Ah, tempat awal. Kafetaria itu yang awal respon itu. Iya, respon. Heeh. Ah, iya. Spawn. Tadi aku lihat dua orang di sekitar kafetaria. Lupa warnanya tapi tadi kuning sama siapa ya? Pink kalau nggak salah. Enggak. Gua Daniel nih, Daniel yang ngomong. Gua lihat Donama di yang paling kanan tuh, yang paling kanan pojok. Gua ngelihat dia lagi ngerjain misi. Gua lagi ngerjain misi tiba-tiba ada orang mati. Berarti bukan Donama sih harusnya. Okay. Gue Noan tadi ke kiri bareng Gilang. Habis itu gue balik ke kafetaria ada Mas Deng. Tadi Mateng baru keluar dari Med Bay. Nah, itu. Yang dari Med Bay itu kan lagi inspect sampel mau sekalian nge-scan tapi ternyata enggak bisa soalnya gua enggak punya misi nge-scan. Makanya gua balik lagi pengen ke security gitu. Yang bareng gua di oksigen tadi terakhir siapa? Di oksigen Donama aku bukan di oksigen. Jauh banget anjir. Tadi Donama itu dari oksigen terus tiba-tiba ngeliat gua. Terus Donama lu ngeliat gua kan? Tuh ada Jayanap di situ sama Daniel. Ya, oke. Okay. Clear ya, gua bukan. Tuh, gua tadi sama Jayanap. Nah, ini siapa aja deh yang ngomong? Ini ada yang diem-diem berarti ini bisa jadi dia lagi ketawa-tawa nih. Gua belum. Oke. Okay. Gua nih gua mau ngomong. Tadi gua ngerjain misi di atas kalau enggak salah sama Jayanap. Gua sih cuman suspek aja, gua masih belum tahu gua sih akan skip pot. Karena pas gua ngerjain misi, gua enggak ngeliat si tasknya jalan setelah dia selesai. Tapi bisa jadi gua salah lihat. Bisa jadi misi yang mana, Bang? Itu kan karena update baru. Misinya bakal terupdate setelah pas misi. Iya, benar. Oke, gari. Berarti gue masih skip deh. Ya, masih skip. Sorry. Update-nya gimana tadi? Jadi tasnya bakal terisi setelah apa? Keputusannya gimana ini? Update tas itu bakal terupdate ketika meeting aja. Jadi ijo-ijonya tuh bakal jalan kalau susah itu. Susah bre. Ya udah gue skip. Lumayan. Oke. Okay. Malah skip votingnya nggak kelihatan. Susah. Kita membutuhkan investor. Gitu guys. Disconnect lagi. Sorry. Ayo dong, partner gua, anjir lah. Mana sempat keburu telat. Hei, itu kamu. Siapa? Daniel, fake. Daniel, self report sial. Kok self report? Gua enggak report. Lalu yang report tadi, gua lagi ngerjain tas tiba-tiba lu muncul ada si Donama mati. Oh, bukan, gua yang report. Untuknya gua report. Tapi gua tadi terakhir lihat lu sama si Donama. Tadi kita berdekatan 3 orang tuh. Terus gua aja ngerjain tas kabel-kabel tiba-tiba. Gua aja enggak lihat Donama.
Gue dari tadi sama tadi sama pas daeng. Di bawah. Nah, gini, gini, gini. Kehalang kontainer. Tadi gue tiba-tiba kayak Gue baru turun dari baru mau keluar dari inian. Tadi kan gue ketemu Ko Daniel nih dari electrical ya Ko ya. Lu nggak pal? Iya. Cuma kita berdua kan? Iya iya. Ya, gue keluar okay. Terus gue ke arah reaktor. Gue ke kanan. Gue ngeliat Mas Daeng lagi ngerjain misi. Gue ngerjain misi tiba-tiba dia report dan gue nggak lihat Donama sama sekali. Gue belajar berarti... dari tadi ya. Kalau maksudnya kalau imposter kan tampilannya lebih luas ya, gue pikir ya. Oke. Gue nggak ngeliat Donama sama sekali. Oke. Jadi kemungkinannya juga si warna abu-abu, No One. Tadi gue lihat No One itu terakhir di sekitar dekat apa itu namanya? Paling bawah communication. Sebelum gue ngerjain tas yang sambung-sambung kabel gitu sama Daniel. Tapi gue juga ngecurigain si Daniel sih. Mungkin aja Daniel ini membuat alibi gitu. Jadi kemungkinan ada dua antara No One sama Daniel. Soalnya walaupun dengan alibinya Daniel dengan apa dengan gini, alasan gini. Pengen kerjain tas gitu gue belum cukup. Gimana kita buat keputusan nih? Kita kan nih dua imposter masih hidup. Dia sekali lagi double kill itu udah pasti dia menang. Mendingan kita vote satu di antara ini siapa tahu hoki satu imposter bakal ketahuan. No One nama Ojimot sebelum ngomong nih. Gue sih lagi di security. Tadi gue lihat ada berdua siapa Mas Daeng sama siapa ya? Aduh voting end lagi. Gue tadi abis ketemu sama Mas Daeng, gue ke kan abis dari ketemu sama Mas Daeng tuh di storage. Abis itu gue ke comms, abis ke comms gue ke navigation. Gue skip deh. Gue vote Daniel deh. Sorry Daniel. Ya udah, boleh vote gue. Sorry. Jadi Daniel dulu. Karena mau nggak mau harus. Tapi lu bakal kalah sih double kill. Ini bahaya ini. Lu bakal kalah double kill gitu aja. Ya tapi. Kayak bertaruh. Udah kalau buat gua kalau kalah. Kalau gua sih Mas Daeng. Kalau tadi tampilannya lebih luas. Gua nggak lihat Donama sama sekali. Donama itu di belakang kotak langsung kelihatan gua lihat itu. Oke, siapa? Nyesel. Was ejected. Tidak. Ya. Antara sama Noan. Antara sama Noan beneran kan? Beneran kan? Bang, Zainab. Gua masih tadi gua udah main tadi kalau dibunuh bang. Gua juga save Zainab soalnya dia enggak bunuh gua. Ya ampun. Zainab. Akhirnya ya Allah. Benar kan? Akhirnya ya Allah gua dapat. Dari tadi cuma play victim yang bunuh-bunuhin cuman Zainab. Akhirnya gua cok. Dapat buat lo yang suka banget nyari ini, gue ada aplikasi bagus nih namanya Wishing. Lo cari aja di App Store atau Play Store. Dan ini update-nya apa aja dah sumpah gua miss banget. Aku juga bingung. Soalnya aku baru main juga lagi baru main lagi sekian lama. Setelah gua bosan karena streamer ada logonya gitu loh kayak buat kalau orang yang buta warna. Oh. Loh. Hey guys, kalau misalkan ada yang report kasih dia waktu untuk ngomong sampai beres dulu. Kalau misalkan dia ada